Mazmur 65, nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud penyanyian, bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya, Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya dengan dirus hujan, Engkau mengemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya, Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejak-Mu mengeluarkan lemak, tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggang dan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Mazmur 66, nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-Mu tunduk menjilat kepada-Mu. Seluruh bumi sujud menyembah kepada-Mu dan bermazmur bagi-Mu, memazmurkan nama-Mu, Selah. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri, Selah. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepada-Nya. Ia mempertaruhkan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepada-Mu nazarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku. Pada waktu aku susah, korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepada-Mu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan, Selah. Marilah dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku.